Kencana Channel mempersembahkan Di Balik Layar Syuting. Tonton sampai selesai. Terima kasih. Selamat menonton. Kayaknya Kak Wawan enak banget. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan terima kasih juga yang telah subscribe dan like. Tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Tapi gue abis infus tau gak sih? Drop abis aku gak bisa bangun. Keju banget ya. Apa sih oven? Itu karena pernikahan kalian kacau. Aku sedih. Pernikahan kakak aku soalnya gagal. Gak gagal juga sih ya. Sah sih. Domen nenek Nang sih. Lo ada Bang Nanang. Sombong anak gak mau nangkirin om kini kalau bilangnya cuman suami itu rajis kata gue sih bilang arti thank you next ya kak bukan gitu kan baru mau ngerjain episode 1-3 kan belum ada pemain baru nanti kalau ada pemain baru gitu loh masuk zon negatif gitu aja loh apa nih ini makan yang banyak biar cabi. Amalia pernah ucapin apa?
aku mau beliin kamu mug gambar Jungkook. Jungkook. Semangat Damang. Di otakku memang Jungkook. Bisa. Ini ya, ini penyek. PUBG lagi. Ayo. Kak ini harus sibuk. Juga. Tapi aku PUBG udah lihat banget mainnya, udah cukup banget. Udah balik lagi kayaknya ke silver atau kayaknya. Punya adik lucu ini. Iya. Birthday buat kamu, semoga panjang umur, sehat selalu, makin besar. Best wishes for you. Dokter Yona. Dokter Yona. Apa aku boleh ya? Dokter Yona. Hai. Dokter Yona lagi apa? Dokter Yana. Dokter Yana. Iya, kamu lagi ngapain? Kamu lagi live. Kakak mau payet enggak? Oh, ya makan lah. Dokter Yana. Kamu kapan ke rumah?
terakhir ya, Kak? Boneka. Ini harus paling akhir nih. Yang enggak, aku sih baca ya. Aku sih dua terakhir ya. Iya sih, aku sih. Berarti akhir. Kakak tetap terakhir. Siapa tahu ya kan. Dokter Yana, kok ini? Aku lihat di bagan ya, Kak, awal-awal judul ini. Kakak tuh di sini ceritanya harusnya punya adik. Kori. Kori nama aku. Iya, aku tuh tadinya aku masuk badai. Aku tadinya jadi adiknya Hito. Tapi bentuk sama aku tadinya di badai, jadi adiknya Hito. Oh, kamu harus jadi adiknya Hito. Nah, tapi gak jadi aku bentuk sama judul baru waktu itu apa gitu. Tapi judul baru aku malah gak jadi jalan waktu itu. Oh gitu? Tadinya aku jadi adiknya Hito di badai. Iya, yeah, kita syuting bareng harusnya. Oh, aku udah liat bagannya, ada kakak ya. Ada Ica, tapi itu Ica gak jadi juga ya. Ada dokter, ada Kori. Iya, kakak Kori, Kori kan? Iya. Baik jahat sih Ica? Baik ke jahat. Jahat. Baik, baik dulu. Baik ke jahat, ya jahat. Tau gak dia apa? Baik kan, udah baik-baik ya kan. Dokter Kori ya kan. Kenapa sih Kak? Kakak selalu jadi dokter. Kayaknya kakak mukanya tuh kayak muka-muka. Aku juga bingung deh, tak. Kenapa sih, tak? Enggak, kak, biasanya gitu. Jadi mereka tuh punya kriteria. Jadi mungkin dokter itu kan mukanya harus berwibawa ya. Kamu muka gue ada wibawanya. Wibawa kan bukan berarti tua, maksudnya kelihatan kayak smart yang kayak girl gitu. Coba aku, cara ngomongnya kayak gini aku jadi dokter. Kayak, iya ibu, ini kan gak lucu. Kalau kakak cocok. Kayak misalnya kayak apalagi dokter psikologi ngomongnya kalau kayak gini ntar bahas sampai kayak gini nanti salah nggak ya? Yang kayak gitu loh. Tapi kan kakak sih kayak nggak bisa. Besti. Iya sih, tapi kita nggak bisa kayak harus berdebat terus deh. Kayak kadang kan kita kan juga sebagai dokter kayak harus terus ya, harus tetap profesional. Ini kalau di rumah lagi sama kakak kita jadi santuy. Misalnya lebih ada tetap aja ngasih masukan ya kan? Tapi hati ya dokter. Dikit aja jadi biar manis. Ketawa. Airnya dikit aja biar manis. Minum. Dokter Yana, kenapa coba guys komen di bawah kenapa dok lah kok hilang? Kenapa Kak Sheila selalu dapat peran dokter? Komen di bawah. Apa kalian setuju apa karena mukanya kayak smart gitu, girl? Atau enggak kak, biasanya gitu kan kantor. Jadi kakak udah pernah jadi pendokter, jadi kayak waktu ada pendokter lagi, buat itu sih ini gitu, ngerti gak? Oh iya. Kayak dulu aku antagonis nih, tapi udah judul baru. Esen tuh antagonis gitu, jadi kayak orang tuh udah sama antagonis aku dulu. Sekarang kan aku udah gak bicara antagonis. Kalau dipikir ya, berarti gelar dokter gue udah banyak. Gelar kakak sih, ini badai. Dokter sih. Lumayan. Tapi kan maksudnya dokter psikolog sama dokter spesialis dam. Oh iya. Kenapa? Kaget ya punya ada yang lucu. Iya. Ini kamu gemes banget tak itu enggak? Kenapa? Kaget ya punya ada yang gemes. Iya. Aku malu banget. Gemes banget. Itu gemes banget. Pas syuting itu kan gini terus kayak coba kayak gini sih. Latihan dulu sampai take-nya tetap ketawa kak, tidak sama karena latihannya aku disuruh kayak iya kan kan aku lihat aku malu malah biasanya nggak gitu ya itu ciri khasnya juga aku take udah bodo amat ya aku keluarin aja biar nggak retake kan enak iya aku gitu gitu gemes lagi gemes oh nanti kayak ngam gitu terus dia kayak mega gitu kayak aku malu banget. Kak Asus juga kayak
dan orang tuh ngetekin aku terus lah selalu ya. Itu viral sih. Kayaknya nggak ada satu pun yang aku repost deh karena aku malu. Kenapa malu? Aku jadi kayak I'm 24 years old. Di bawah katanya shooting gak aku mau makan terus parah nih buat kamu ah oh, parah banget sih makasih ya om itu aja panas gak? Udah diaduk kan? Udah asyik bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ngapain ngilu? Komen barunya bareng kalian sih jadi pesan sisi bisa. Perannya soalnya di sini dibikin anak-anak banget. Kalau kecuali kalau dari awal aku maininnya agak dingin sedikit. Sekarang aku maininnya kayak gini. Hai
Happy birthday, boy. Ada apa? Kak Azov tuh, kalau join, 3 detik aja. Tadi kan juga join. Biasanya paling... Aku jadi malu kalau misalnya ditonton sama Kak Anggika sama Kak Azov, udah. Besti aku lagi birthday loh. Ini apa? The best for you. Kak Anggika lagi. Caranya aku salah ketiknya. Ayo sama aku. Aku malu ditonton. Sorry, aku go live. Salving ah kalau misalnya ditontonin live nya sama Kang gitu sama Kang. Hai. Hai. Aku tidak ada sini bersamamu tuh deh. Hai. Kamu di atas nih. Di bawah. Iya, aku lagi makan peye. Oh iya, aku aja script tapi enggak masuk-masuk di otak. Kalian kok nggak teh? Bisa disawar. Hah? Bisa disawar? Bisa dikasih love-love gitu loh. Ini bukan TikTok yang sekarang. Ini TikTok aja. Minum-minum gitu ya. Hai. Hey, Shiro. Aku lagi ngobrol nih sama dokter Yana. Lu lagi. Aku ngikutin skrip. Udah kalian enggak ready? Kok kamu ada filternya sih? Bisa, aku dari tadi juga nyari-nyari. Cantik, oke cantik, aku sekarang kamu. Iya. Nih aku kan, nih aku banyak. Syafira, please, lo sama Panjo. Lo aja sama Panjo. Ada kemarin apa? Dia minta Syafira di sini. Star. Kak Azov. Kak Azovnya lagi dandan. Dia lagi ini dong, ada yang deketin Azov nih. Muhammad Sutomo Akhir. Ini yang suka deketin Azov. Ini Siri. Yang suka meluk-meluk Azov. Yang suka meluk-meluk Azov. Lu Siri, Nesta, Siri. Rotak, Sa. Besok. Udah ya, bye. Aku mau baca. Bye. For watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye.